melangkah lewat jalan kecil ini dengan kaki telanjang. Kita berziarah ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjaga mereka. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga-bunga. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis? Atau tulang belulang atau sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak, tidak. Mereka hanya kenangan. Akarnya pada bumi keras. Sebenarnya kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang selalu mendongeng tentang tokoh-tokoh itu. Nenek moyang kita tanpa menyebut-nyebut nama. Mereka hanyalah mimpi-mimpi kita. Kenangan yang membuat kita pernah merasa ada. Kita berziarah. Berjangkitlah sampai ujung jalan kecil ini. Sebuah lapangan terbuka. Batang-batang mawar. Angin. Kemenyan. Tak ada bunga-bunga. Mereka lelah tidur sejak abad pertama. Ya, semenjak hari pertama itu tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh bijaksana. Terjebak kita dalam dongengan Nina Bobo. Terkapar kita dalam jalanan ini. Di tangan kita berkas-berkas rencana. Di atas kepala Sang Surya. Thank you.
musik, tradisi musik gamelan wayang. Kami menggugat bahwa tradisi harus tetap ada. Mengucapkan terima kasih di sini. Semoga pertunjukan kami bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Gede dalam rangka Festival Budaya Kota Gede mengenang kejayaan Sultan mengenang kejayaan Sultan Agung yang luar biasa. Terima kasih. Ini Pak Sekjen. Kebudayaan dulu dari kota dulu. Nanti saya. Gimana Bu tanggapan apa dari acara Sultan Festival Sultan Agung ini? Tanggapannya seperti apa? Kalau kita dari Pemkot itu sangat apresiatif ya, karena sebenarnya Kota Gede itu kan memang salah satu kantong budaya yang potensial Jogja. Sehingga ketika secara rutin itu diselenggarakan festival, sebuah festival budaya yang mengangkat bukan hanya yang sifatnya budaya Sultan Agung ini yang bisa mengangkat kebudayaan bisa untuk di domestik Indonesia maupun internasional. Terus sebenarnya kalau kita mengemasnya artinya nanti kemarin tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Rio itu, kalau kemudian nanti kita bersama-sama mengemas sehingga memang festival Kota Gede itu menjadi agenda tahunan yang pasti waktu jadi salah satu apa ya istilahnya agenda yang kemudian bisa dijual untuk masyarakat datang ke sini hanya untuk melihat festival budaya Kota Gede. Artinya ke depan mungkin tinggal kita mencoba untuk mengemas event ini menjadi kemasan yang tidak hanya bersifat pelestarian tetapi juga bisa bersifat istilahnya apa ya pengembangan dan juga mempromosikan Kota Gede. Seperti yang kita tahu Bu, kalau misalnya Kota Gede itu kan terkenal dengan perajin peraknya. Nah, gimana kalau misalnya untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional, itu dapat secara intensif mengenal Kota Gede, itu apakah acara-acara seperti ini akan sering diadakan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau sering itu, yang penting misalnya FBK ini rutin kita selenggarakan setiap tahun dengan agenda yang pasti. Apa ya istilahnya satu hal yang cukup positif. Kemudian karena Kota Gede ini sebenarnya kita melihat banyak sekali event yang ada di sini ya, banyak sekali tinggal bagaimana kemudian bisa di apa ya istilahnya dikelola, bisa dikoordinasikan, dipromosikan secara terpadu. Nah ini mungkin karena Kota Gede, kalau kita bicara Kota Gede itu kan tidak hanya Kota Jogja tapi ada Bantul juga, jadi memang harus ada keterpaduan di tingkat pemerintahan di Kota Jogja. Kalau Kota Jogja ini di Kecamatan Kota Gede, kemudian Bantul di Kecamatan Kemerapan begini ya. Nah itu bisa kemudian secara terpadu, komprehensif, berkesinambungan, mempromosikan. Nah ini memang butuh koordinasi sebenarnya, karena kalau kita lihat apa kegiatan Kota Gede ini sangat beragam dan hampir setiap saat selalu
buat mau mengangkat secara sistematis menjadi sebuah destinasi yang unggulan. Nah itu memang yang harus dilakukan adalah keterpaduan dan promosi. Bagaimana upaya dinas pariwisata untuk memperkenalkan Kota Gede itu kepada wisatawan, cara misalnya mungkin dari internet apa website atau gimana cara promosi? Iya, kalau promosi untuk Kota Gede sendiri sudah kita lakukan ya, karena kalau Kota Gede yang kita promosikan itu bukan hanya peranya, tapi kemudian heritage-nya itu juga satu hal yang menjadi Kota Gede. Nah, ini menjadi salah satu upaya promosi Kota Gede yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Bantul maupun DIY secara terpadu. Karena kita bicara Kota Gede itu kan menjadi cikal bakalnya Kerajaan Mataram juga. Secara sejarah itu kan tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Mataram yang nantinya akhirnya menjadi media cetak, media offline lainnya, brosur dan sebagainya. Kota Gede selalu menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Jogja. Pesan dan kesannya gimana? Mungkin secara keseluruhan sama acara yang Sultan Agung ini. Saya pikir acara ini cukup positif, apalagi saya melihat banyak anak mudanya. Anak muda. Ya, jadi memang kita harus melakukan transformasi